Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman. Kali ini jam 6 kurang 5 menit. Jadi posisi ada di checkpointnya Suramadu wilayah Surabaya. Jadi kondisinya sudah mulai berangsur-angsur sepi ya. Tidak seramai tadi jam 6:30, jam 4, setengah 5, jam 4 kita mundur tarik belakang sudah agak mulai sepi. Dan jam 6 kurang 5 menit informasi juga buat teman-teman. Kali ini ada ini, ada proses apel pagi dari teman-teman aparat Satgas COVID-19 yang ada di Surabaya. Jadi sekarang sedang apel jam 6 kurang 5 menit. Jadi situasinya buat ini di R2 dan R4-nya lumayan sepi. Tidak seperti tadi pagi. Jadi buat teman-teman informasinya seperti itu yang bisa saya bagikan untuk 13 Juni 2020 jam 6 kurang 10. Jam 6 kurang 5. Sorry, mohon maaf. Agak ngantuk dan sudah mulai lelah. Oke, jadi masih ada persiapan dari teman-teman Satgas COVID-19 untuk wilayah Surabaya. Semoga apapun yang kita lakukan menjadi ladang pahala baik teman-teman yang sedang berjuang bekerja PP Surabaya Madura ataupun Madura Surabaya, kalian selamat bertugas. Jaga stamina kalian, kesehatan kalian, karena itu sangat membantu kalian dalam beraktivitas. Kita lanjut lagi. Abis ini saya live, setelah itu saya akan pulang. Jadi kurang lebih situasinya seperti ini. Jadi sekarang masih proses apel dan juga teman-teman nakes sudah nampak juga persiapan sudah siap di line polis di line R2 dan R4-nya. Jadi untuk wilayah Madura ke Surabaya ke Madura juga mungkin ada persiapan penyekatan, nanti saya coba live nanti jam 6 lebih 10. Jadi kurang lebih seperti itu. Posisinya masih lengang untuk ya, sudah lengang. Sudah sepi, tidak seramai tadi pagi. Jadi ini ya sudah lengang sekali. Dan teman-teman Satgas COVID-19 sedang bertugas juga, sedang persiapan berkoordinasi satu dengan yang lainnya dengan tujuan aktivitas kalian tidak terhambat dengan proses penyekatan di jembatan Suramadu wilayah Surabaya. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekali lagi melalui video ini saya sampaikan, yang beraktivitas di Surabaya, jaga kesehatannya, jangan berangkat terlebih dahulu, lebih pagi untuk menghindari proses penyekatan sehingga aktivitas kalian akan terganggu karena stamina kalian berkurang, kesehatan kalian terganggu, jadi seperti itu bisa dihindari. Jadi masih terpantau agak ramai, tapi tidak seramai tadi pagi. Oke, jadi informasi hari ini 13 Juni 2021 adalah seperti ini. Jam 6 kurang 4 menit 3 menit masih ada proses persiapan untuk proses penyekatan di wilayah Surabaya untuk dari Madura ke Surabaya. Terima kasih, seperti ini yang bisa saya bagikan. Abis ini saya live, saya hari ini akan posting semuanya yang berhubungan dengan jembatan Suramadu dari pagi sampai dengan jam 6 pagi sampai checkpointnya berjalan selesai. Jam 6 saya pulang ke Madura. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sehat selalu, bahagia selalu, dan semoga pandemi ini berakhir. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dadah.